bagaimana wujudnya golongan munafik dalam Islam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim menyatakan masa zaman Nabi di Mekah tidak ada golongan munafik. Mereka hanya wujud di Madinah. Sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, ada seorang pemimpin yang disegani iaitu Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin Madinah di era jahiliah dan hampir diangkat sebagai raja. Tetapi situasi berubah ketika Rasulullah sampai di Madinah. Penduduk setempat memeluk Islam dan akhirnya mengabaikan Abdullah bin Ubay sehingga tinggallah dia dan pengikutnya sendirian. Arus perkembangan Islam melanda Madinah dengan deras dan menyeluruh. Dalam masa kurang setahun, hampir seluruh penduduk Madinah sudah memeluk Islam. Golongan mereka ini menjadi semakin kecil. Kemuncak ketakutan golongan munafik ini adalah apabila berlakunya perang Badar dan kemenangan berada di tangan Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul pun berkata, situasi kini menunjukkan kekuatan adalah milik Muhammad. Ketika habis perang Badar itulah Abdullah bin Ubay menyatakan keislamannya secara terpaksa. Mereka tidak ada pilihan dan terpaksa masuk Islam. Jika tidak, mereka akan tersisih. Tujuan jahat mereka adalah untuk merampas semula kekuasaan Madinah dari dalam dan menghalau orang-orang Mekah dari Madinah. Golongan munafik adalah golongan yang tidak ada satu pun kepercayaan dan agama yang mereka pegang. Bagi mereka, self-centric, kepentingan diri lebih penting dari kepercayaan atau agama. Apabila tidak ada kepercayaan yang diperjuangkan, mereka sanggup bertukar agama demi kepentingan diri. Kesimpulannya, kelompok munafik ini timbul bila musuh Islam sudah tidak mampu melawan arus kekuatan Islam. Mereka masuk Islam hanya bertujuan menyelamatkan diri dan mahu memusnahkan Islam dari dalam. Betullah kata pepatah bagi kelompok sebegini, if you cannot beat them, join them. Semoga kita bukan termasuk kelompok munafik. Assalamualaikum.